Assalamualaikum sahabat kucing Bandung. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk membawa makanan pada kucing-kucing yang berada di pasar. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan sehat. Pertama kita nengokin anaknya si Bunga dulu. Ternyata benar anaknya si Bunga itu hilang dua. Dia tinggal berdua, asalnya kan empat. Sekarang mereka bertiga bersama induknya. Sedih sekali dia kehilangan kedua anaknya. Semoga diadopsi dengan orang yang baik, yang suka dengan hewan. Semoga saja ya sahabat. Di sini saya bertemu dengan anak-anak kucing yang berwarna oranye. Mereka sangat kelaparan. Seperti biasa, makanan ini saya harus berbagi-bagi sama kucing yang lainnya. Kayaknya besok harus lebih bawa banyak lagi makanannya. Ternyata kucingnya banyak sekali di sini. Mereka saling berebut. Kayaknya belum pada makan ini kucing-kucing. Ada induknya juga sih. Dan ini ada kucing yang warna abu-abu. Tapi dia satu, menyendiri kayaknya, gak punya saudara. Kalau yang oranye ini ada tiga bersama induknya satu. Mudah-mudahan kucing yang berada di pasar ini dalam keadaan sehat semua ya sahabat. Kasihan kalau mereka sakit, lebih sengsara. Lapar ya? Iya. Biar lapar. Ntar ambil makanan ntar. Makanannya ini berada di atas. Dan ini si Bunga sedang menjilati anak. Ini indungnya si Bunga dua bersama kedua anaknya. Sepertinya dia masih sedih dengan kehilangan anaknya itu. Dan anak-anaknya ini matanya kurang baik. Dan sekarang sudah mendingan sih daripada pertama aku ketemu. Parah. Kalau sekarang sudah mendingan, matanya sudah bisa melihat. Mungkin tinggal sedikit lagi sembuh. Tiap kesini aku bersihin matanya si ini anak-anaknya si Bunga. Sepertinya kalau bukan kita yang mau membersihkan, gak ada lagi yang mau membersihkannya. Makanya setiap malam dengan rutin saya membersihkan matanya anaknya si Bunga yang tinggal dua ini biar sembuh dan lebih sehat lagi. Si Bunga ini masih mencari anaknya, padahal anaknya udah dua hari sama ini udah nggak ada. Dia masih kehilangan, masih sering tengok sana sini mencari keberadaan anaknya. Sudah dipastikan anaknya si Bunga ini yang dua sudah hilang. Sini. Mudah-mudahan diadopsi oleh orang baik. Sementara kita memberi makan si Bunga dan anaknya dulu. Seperti sahabat disarankan untuk
untuk mencampurkannya. Saya sekarang mencampurkan makanannya dengan makanan basah biar anak si bunga ini tambah lahap makannya. Ini makanannya harus berbagi dengan kucing yang berada di bawah tadi, sama-sama mempunyai anak. Yang di bawah itu warnanya oranye semua tiga-tiganya. Kita selesaikan dulu urusannya dengan si bunga ya sahabat, nanti kita turun ke bawah. Sungguh kasihan dengan nasib si bunga ini. Anaknya sudah hilang dua, yang dua ini matanya belum sembuh. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Aku belum yakin kalau anaknya si bunga hilang, makanya aku masih mencari-cari keberadaan anaknya. Dan waktu ketemu kucing yang di bawah juga, aku manggil-manggil kucing. Ternyata yang datang itu kucing yang warna oranye semua itu, yang anaknya tiga. Kerjaan aku nambah lagi nih sahabat, ada lagi sih, soalnya pasti ini jadi kerjaan aku lagi, tambah banyak kucingnya nih. Mantap lah, nggak apa-apa. Sepertinya anaknya si bunga ini udah pada kekenyangan semua, tinggal membersihkan matanya, biarkan dia untuk istirahat sejenak setelah makan, biar makanannya turun ke perut. Ini nih yang putih lucu juga, suka main-main. Induknya ini kayaknya lapar banget, dari tadi nggak berhenti makannya. Di bawah ini jadi ramai sekarang, banyak sekali kucingnya. Ini ada berapa? 5, ada 5 yang kelihatan. Kita kasih makan sahabat, semoga mereka pada kenyang, biarpun sedikit tapi lumayanlah untuk mengganjal perut mereka.
makannya sangat lahap-lahap sekali. Juga lucu-lucu kucingnya, sehat-sehat. Cuma sedikit kurang makan, agak kurusan dikit. Sini. Oke sahabat, video ini saya akhiri dulu. Semoga Anda semua terhibur dengan video-video yang saya suguhkan. Semoga kebaikan Anda semua Allah membalasnya dengan berlipat-lipat kebaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan doa terbaik saya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Yang belum dapat pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan udah yang habis. Baik. Dan yang belum menikah, mendapatkan jodohnya serta dipermudahkan segala dalam urusannya. Akhiri kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sayang.